Menteri Pemuda dan Olahraga mendukung penuh hukuman mati para gembong narkoba. Selain itu, Menpora juga menginginkan kampus bebas dari segala jenis narkoba. Dukungan penolakan grasi bagi pengedar narkoba ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di hadapan segenap sivitas akademika IAIN Tulung Agung, Jawa Timur, bahwa bahaya narkoba dapat membunuh ribuan hingga jutaan masyarakat. Imam Nahrawi mengajak kepada segenap sivitas akademika dan masyarakat untuk membersihkan kampus dari segala jenis narkoba. Nahrawi juga berharap kepada negara asing untuk menghargai segala keputusan hukum di Indonesia. Menurut saya jangan pernah lah hukum kita diintervensi oleh negara lain. Kita negara yang berdaulat dan harus hormat pada negara kita. Bayangkan kalau TKI-TKW kita yang bersalah sedikit aja di luar negeri, mereka cukup mudah untuk memvonis. Padahal narkoba itu sesuatu yang nyata, berbahaya bagi generasi muda kita dan ya harus ada tindakan tegas.